yang berikutnya menuju ke sejarah kehidupan masyarakat atau yang berikutnya dalam pembelajaran CBR itu diharuskan berkenaan dengan pengalaman sehari-hari. Jadi ustadz-ustadz sekalian, jadi kalau CBR sebelumnya saya pernah juga mengikuti workshop CBR. Lalu hasil workshop itu juga hasil literatur yang saya baca, saya menyimpulkan bahwa anak itu kalau kita menggunakan CBR ada juga yang berpendapat itu diberikan masalah autentik masalahnya saja, tapi saya kecenderungannya diajak ke lapangan luar itu ada madhab-madhabnya. Kalau saya ngomong sama ustadz-ustadz seperti itu kan nyambung ya. Saya